tepuk tangan dulu dong. Ya. Yeah. Riga, ya kan? Band genrenya? Genrenya Indonesia. Genrenya apa? Kita lebih ke pop. Reggae modern, kan? Seperti itu. Bisa disebut reggae modern ya. Yeah. Tapi nanti kita minta apa namanya pendapat sama Om Tony ya, yes. Sama Bang Dodo kita minta pendapat. Ah ya Bang Reja, Bang Rangga ya. Pokoknya siapa Bang Rangga nih ya. Reggae ini udah punya kan belum sih? Reggae kita alhamdulillah sudah punya 7 lagu. 7 lagu. Tapi bukan album, kita masih single. Single! Perjalanan musisi dalam memotret kehidupan di sekitarnya, utamanya kehidupan di bawah. Setuju nggak? Setuju. Nah, jadi teman-teman ini, kalau saya berkaca dari Mas Tony, apa yang dilakukan oleh Mas Tony dalam perjalanan karirnya, dia tidak sekedar nge-band, dia tidak sekedar
menghibur, tiga lagu yang kalian mainkan itu tiga lagu yang keren buat saya. Keren temanya. Coba bayangin ya, ketika hari ini semua orang masih mendiskusikan soal milenial, bagaimana ada yang gagap teknologi, ada yang juga euforia, hoax di mana-mana dan sebagainya, tiba-tiba kalian bisa memotret itu dengan gagal sinyal, ya kan? Itu keren banget. Dan itu problem Indonesia hari ini. Kita masih bayar untuk dapat data yang bagus. Jadi kalian memotret berhasil banget memotret Indonesia. Di kelas 2 STM, saya mulai mencoba-coba untuk kalau orang bilang nang-nang ini lah ya. Saya iseng-iseng belajar menulis lagu. Lagu pertama saya yang saya ubah itu judulnya Bucin Sebutut. Bucin Sebutut sampai hari ini saya pribadi tidak pernah merekam lagu ini. Nah, menulis lirik ini sebenarnya kalau menurut saya pertama adalah bagaimana kita membaca ruang lingkup sosial kita. Ruang untuk sosial kita, dan kita sering membaca apapun bacaan, entah itu orang, entah itu majalah, entah itu, pokoknya sering membaca. Saya ST kelas 3, saya sudah habis buku setebal begini, habis pensil. Waktu SMP ya, kalau SMP, dulu ST. Kelas 3 ST, saya dapat buku habis pensil segini, habis saya baca. Jadi dari situ sebenarnya memang saya senang membaca. Walaupun saya tidak sering menggunakan kata-kata yang sulit, tapi saya sering membaca. Selalu menangkap esensi dari sebuah bacaan. Jadi kita tangkap esensinya apa. Kadang-kadang kalau kita lihat belakangnya, baca oh kalau isinya seperti ini. Kita baca separuh, tapi kita baca separuh, selesai. Gitu. Sama bang akhir kan, baca selesai. Tapi sering, bacanya pun apapun. Dari politik, dari sosial politik, dari kesenian, dari seni lukis, dari apapun. Jadi tidak pantang untuk itu. Tapi tidak juga semua bacaan itu kita telan habis-habis. Contohnya mungkin soal informasi. Oh ini bacaan soal ini. Atau soal sejarah. Sejarah, apa betul sejarah seperti itu. Tapi paling tidak sebenarnya mengasah kita untuk memberikan sebuah masukan pengetahuan. Pengetahuan-pengetahuan memperbandingkan sebuah bentuk apa namanya sosial masyarakat yang berkembang. Nah itu salah satunya bro. Jadi terutama kalau para musisi yang ingin menulis lagu, yang paling penting itu bagaimana membaca ruang lingkup sosial, membaca sebuah pergaulan, bagaimana membaca kehidupan itu sendiri, dan membaca hal-hal yang sifatnya mungkin seperti kayak tadi, koran, apa saja. Nah kalau sering membaca artinya sering mengasah menemukan banyak kosakata atau sesuatu yang bisa dikeluarkan dari mulut, ataupun mungkin bisa mengikuti apa namanya kegiatan-kegiatan sastra. Jadi jangan melihat kalau band-band baru itu kan setiap itu ada head baru atau band baru yang top gitu, kan? Sepertinya kayak membalik telapak tangan. Bukan itu, tapi ada juga orang yang beruntung bisa seperti membalik telapak tangan. Itu tergantung bagaimana kita cap jempolnya masing-masing. Tapi bukan berarti juga ini juga memberikan sebuah apa namanya memberikan ruang supaya terbuka, tapi justru kebalikannya seperti saya bilang tadi bahwa ada sesuatu yang kita bisa timba dari banyak pengalaman. Tapi bagaimanapun belajar itu istilahnya buat saya sampai hari ini tidak ada istilah berhenti. Jadi tiap hari belajar, tapi belajar bagaimana melihat lingkungan sosial, bagaimana belajar menulis lirik, bagaimana belajar menggunakan sebuah aransemen, semuanya belajar.